Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam campers. Sore hari ini kita mau coba unboxing ya guys. Ini ada paket dan saya mau review juga satu buah barang ini yang belum sempat direview. Natur Hike Stool Chair. Tapi kita buka yang ini dulu ya, paket dari China ini. Ini sepertinya perlengkapan seputar masak-memasak guys. Kita coba unboxing dulu. Namun sebelumnya nggak asik nih kalau kita nggak ngopi dulu guys. Kita ngopi dulu aja guys. Kita ngopi dulu supaya enak kita bahasnya review ini. Oh ya, saya kebetulan suka di outdoor ini, menghemat lampu dan listrik sekaligus suasananya lebih syahdu ya guys. Banyak angin ini. Kebetulan parkiran di belakang rumah ini lagi kosong kalau sore, jadi kita bisa manfaatkan untuk review. Sambil menunggu airnya masak, kita coba buka ya. Ini isinya apa saja? Ini paket baru sampai kemarin, guys. Cuma saya baru sempat hari ini bukanya ya, karena masih ada kerjaan yang lain. Kita bikin dua konten yang berbeda ya, karena ini dua barang agak berbeda ini. Satunya perlengkapan masak atau makan, satunya kursi. Jadi kalau kita campur agak susah guys. Ini perlengkapan masak yang menurut saya cukup mewah, tetapi harganya sangat murah. Berbeda dengan yang pernah kita review sebelumnya ya guys. Kalau sebelumnya kan semuanya branded, Natur Hike, Mobi Garden dan lain-lain. Ini non-brand semua, merek-merek Cina. Ini saya punya satu buah pisau sayat ya, atau pisau daging ini. Ini gagangnya kayu, cukup cantik. Dan wow, tajam sekali ini guys. Dan percaya atau tidak, ini harganya tidak lebih dari 50.000. Oke, kita punya ini pisau. Lalu kita punya bowl atau mangkuk. Ini seperti mangkuk ramen ya. Ini terbuat dari stainless SUS 304. Enggak tebel-tebel amat, tapi cukup mewah penampilannya. Dan dia double ya. Tuh, bagian dalam dan luar ini dia terasa sekali tebel karena dia double ini. Jadi kalau kita taruh air panas di sini, kita pegang ini nggak panas karena ini double. Ini juga murah guys, nggak mahal guys. Ini produk-produk langsung dari China ya, karena kalau kita sampai sini mungkin harganya sudah dua kali lipat. Ini harganya satu nggak sampai 50.000 juga sama, tapi cukup cantik, terlihat mewah ya. Dan ini cukup lah untuk bikin mie ya,
lebarnya 14 cm. Oke, lalu kita punya apa lagi? Nah, ini sepertinya, ini kita coba pisaunya. Wow, tajam guys. Hati-hati. Ini pisaunya sangat tajam ya. Tuh. Tuh. Bagus ini pisaunya guys. Lihat. Tuh. Tuh. Ini karton tebel. Mudah saja dia. Nah, sampai 50.000. Murah meriah. Ya, ini kita punya apa? Tumbler guys. Tumbler cantik. Tutupnya kayu. Stainless juga. Ada silikonnya. Ya, ada karet silikon. Berarti menandakan tumbler ini bisa menahan panas maupun dingin. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Wah, suaranya cukup kencang. Berarti kalau suaranya dengungnya kencang ini, daya simpannya cukup baik. Ini juga double. Double ya. Tebel ini. Non-brand guys. Oh sorry, ada brandnya pak guys ini. Imakap. Imakap atau makap ini ya. Makap. Ini ada brandnya. Kalau teman-teman biasa lihat di medsos, ini lagi dipakai oleh body pack ya. Body pack juga pakainya seperti ini tumblernya. Tutupnya ini bukan kayu guys, ini bambu, dari bambu. Halus sekali materialnya. Ya. Ini buat dari bambu. Kalau body pack itu harganya 189.000, hampir 200.000. Dan ini lagi-lagi tidak sampai 50.000. Sekitar harganya sekitar 40-an sekian. Cukup tebal, cantik, nyaman. Lalu kita punya apa lagi guys? Masih ada lagi ini. Ya. Ini sepertinya panci. Ya, betul sekali. Saya punya panci dari kayu. Ini juga stainless steel. Dan ada kukusannya. Tebel guys, di luar ekspektasi saya. Ini tebel dan cukup berat, 14 cm. Ya, 14 cm. Gagang kayunya cukup cantik. Ini ada 3 ukuran nih, ada 14, 15 dan 16. Ini cukup tebal, saya pikir tipis. Ini juga murah guys, nggak nyampe 50.000 juga ini. Sorry, ini kayaknya lebih ini ya, 60 ribuan. Memang agak sedikit kasar di bagian sininya. Ya. Agak sedikit kasar ini materialnya, tapi ya worth it lah. Ini klaim-klaimannya cukup kuat karena besar. Ya, klaim-klaiman ini besar, makanya di sini agak sedikit kasar. Tapi ini tebel. Tebel. Ini orang bilangnya panci susu, guys. Ini bisa buat goreng, rebus, masak air, semua bisa. Nah, ini fungsinya untuk kukusnya ini, guys. Ini bisa untuk mengkukus maupun menggoreng. Ya, kalau kita mau masak kentang pakai minyak ya, kita kan bisa masukin sini. Kita bisa angkat langsung. Nah, ini ininya 12 cm. Kemarin ada sih sebetulnya yang
14 cm saya, tapi saya takut nggak masuk ya, makanya saya ambil yang 12 cm aja. Ini juga bisa buat masak dimsum atau masak mie, masak airnya di sini, minyak taruh sini untuk mie goreng ya, jadi cepet. Ini untuk meniris, modelnya mirip-mirip pegangan panci Natur Hike, cuma sayang kurang tipis ya, kalau agak tipis sedikit mungkin lebih cantik, tapi oke lah, worth it. Harganya nggak nyampe, ini juga nggak nyampe 50.000 ini guys. Nanti link pembeliannya kita lampirkan ya. Dan ini stainless 304 semua guys. Ya. Nah ini stainless 304. Stainless 304 itu food grade dan tebal, lebih tebal materialnya. 1, 2, 3, 4. 5 barang saya beli nggak sampai 300.000 totalnya ini, karena kemarin saya terima paket hanya sekitar 280.000-an, tapi nunggunya agak lama guys, karena ini memang produk-produk dari China, langsung dikirim langsung dari China ya. Ini pengirimnya apa ini? Tulisannya Cina deh. Jadi ini paket dari Cina. Sehingga untuk di toko online di Indonesia agak susah cari barang-barang seperti ini ya. Ya kalaupun ada mungkin harganya sudah cukup mahal. Tapi ya mungkin nggak terlalu mahal seperti merek-merek yang brand ya, seperti ini Mobi Garden, ini kecil begini saja sudah hampir 100.000. Udah matang belum nih air kita nih? Agak lama nih guys, soalnya oh sudah mendidih guys. Sudah mendidih. Kita coba bikin kopi dulu guys. Setelah itu kita lanjutkan review selanjutnya. Kita mau bikin cappuccino Starbucks. Starbucks cappuccino. Mantap. Ini kopi saset namun original guys, dari Starbucks. Lihat. Wow. Teksturnya mantap kan. Yummy.
sangat delicious, kental dan mantap. Oke, jadi paket kita kali ini ada mangkok guys, 2 buah dari stainless steel sus 304, tumbler juga stainless steel 304, lalu ada panci stainless steel juga tebal, gagang kayu, dan ada ini apa kukusannya ya atau saringan, dan terakhir ada pisau kayu juga, tajam sekali ini guys. Oke, sementara itu dulu paket yang kita unboxing kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam campers. Jangan lupa like and subscribe. Tekan tombol lonceng.